Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. وبفضله تتحقق المقاصد والغايات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dimuliakan Fadhilatul Imam Tuan Bilal, Mursi dan seluruh jawatan kuasa, Ashabul Fadilah, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, bapa, kakak yang dirahmati dan dikasihi Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang penuh keberkatan ini. Allah masih lagi mengizinkan kepada kita untuk bangun, untuk hadir berjemaah sama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ketaatan kita, mengampunkan dosa-dosa kita, dan kita ambil kesempatan beberapa minit ini untuk kita sedikit bermunaqasyah, berbincang tentang Ramadan Al-Mubarak yang bakal tiba dalam beberapa hari lagi insya-Allah. Kawan-kawan kita di Yogyakarta dah puasa dah. Lain level dia. Main tak tahu nak bulan mana dia nampak. Ini pun satu hal juga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ya ibu semua. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Yunus ayat yang ke-58, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itu, ia hendaklah menjadikan mereka itu bersuka cita. Kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Ayah ibu muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan ini seperti yang kita tahu, dia adalah satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada ummah Muhammadiyah. Ramadan ini adalah satu nikmat Allah bagi kepada satu-satunya umat sepanjang sejarah tamadun manusia. Bermula daripada zaman Nabi Adam AS sampailah kiamat nanti, dan kitalah penamat, mana kata umat Nabi Muhammad, kitalah satu-satunya umat yang Allah anugerahkan satu bulan yang tidak pernah diberikan kepada mana-mana umat terdahulu. Ini satu perkara yang sangat-sangat menakjubkan. Yang mana Allah specialkan umat Muhammad ini dengan satu bulan yang dihimpunkan padanya 1001 kebaikan.
Sebab itu kita perlu benar-benar memahami bahawa Ramadan ini dia adalah satu nikmat. Kita tahu Ramadan ini bulan pesta ibadah. Tapi lebih awal daripada itu, kita kena menikmati Ramadan. Makna kata kita kena meletakkan Ramadan ini sebagai satu nikmat. Yang mana kalau kita sebut dalam konteks hidup kita yang lain, nikmat ini mungkin kita rasa benda yang ialah kita dapat dari segi material kebanyakan kita lah. Rumah yang bagus, kenderaan yang bagus, makanan yang bagus, harta yang bagus, kan? Tapi tidak semua di kalangan kita umat Islam ini yang meletakkan Ramadan ini satu benda yang keseronokan, makna benda yang sangat-sangat yang kita teruja, kan? Benda yang betul-betul kita excited, kan? Mungkin ada orang yang menjadikan Ramadan ni satu suasana yang excited, tapi dalam angle yang berbeza. Contohnya, minta maaf cakap, mungkin saya sendiri pun termasuk, iaitu contohnya di kalangan peniaga-peniaga. Kan? Peniaga-peniaga happy Ramadan. Sebab ada orang tak pernah meniaga pun bulan Ramadan buat duit. Kan? Itu yang minta maaf lah. Kan? Yang karipap jadi karipap suara dalam tu. Kan? Tahun bila yang viral tu kan? Yalah, tak pernah meniaga nak buat karipap juga. Kan? Angkat karipap tunjuk kat matahari nampak inti besar tu je. Kan? Tak pernah buat karipap. Kan? Sama ada dia nak scam orang ke, wallahualam lah. Tapi maknanya, orang yang tak pernah meniaga dekat bazar Ramadan tu kan, kadang-kadang kebanyakannya orang yang tak pernah meniaga. Mana kata bukan rutin dia lah meniaga setiap hari. Kan? Ramadan baru nak meniaga. Kan? Yang ada pengalaman tu tak apalah. Bukan salah meniaga, tidak. Cuma, kadang-kadang kegembiraan itu pada sudut-sudut itu. Kan? Salah tak? Tak salah. Tetapi tuntutan kegembiraan dalam Ramadan ini tentulah pada satu sudut, iaitu yang dijadikan Ramadan itu pesta ibadah. Yang ini kadang-kadang sebahagian kita, termasuk saya tak mau cakap orang lain, ni pagi ni nak cerita untuk diri sendiri ni. Kan? Saya sebenarnya ada punya Putrajaya, ada program hari ni. Kan? Tidur dekat sana. Itu dah lama tak datang. Tapi saya memang tekad nak datang juga. Tidak. Masa tadi aku satu lebih kat tidur. Tapi sebab memikirkan Ramadan ni, saya nak cerita kepada ayah ibu ni. Sebab bukan pada ayah ibu, nak cerita kat diri sendiri sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita ini kan, nak bercakap tu kan, memanglah nak berpesan pada orang. Tapi tentu yang lebih dekat dengan diri saya, mana dengan suara saya, dengan lisan saya ni, diri saya sendiri. Jadi kita nak kena renung benda tu. Sejauh mana keterujaan kita untuk meraihkan kedatangan Ramadan. Yang betul lah kita tahu Ramadan ini bulan rahmat, bulan keampunan, bulan pembebasan daripada neraka, bulan yang dilipat gandakan ganjaran. Kan? Tapi perlu kita betul-betul realisasikan perasaan. Sebab itu kalau di Timur Tengah, ni cerita Timur Tengah, teringat kita kat Palestin lah, kan, yang kita tak tahu kan macam mana, betapa, semua kita tahulah apa yang mereka lalui, kan, tapi itulah dia, kan, suasana yang tak dapat kita bayangkan, kan, segala bentuk kehidupan yang kita lalui saat ini tidak dirasai oleh mereka. Dari segala sudut. Soal kekeluargaannya, soal kediaman, soal makanan, segala bentuk. Nothing. Tapi bila saya tengok satu dua video Palestin, tengok ada sebahagian yang bergembira tu, saya rasa macam
Seronok tengok. Kan? Tapi itulah, itu hanya dalam 5% saja. 90% yang baki itu penuh dengan kedukacitaan. Kan? Jadi sebab itu peristiwa Gaza atau Palestin ni lebihlah sepatutnya memberi tamparan yang begitu kritikal kepada kita. Terutama kita yang nak melalui Ramadan ini, yang kalau kita boleh ambil pengajaran dalam kebanyakan Ramadan yang kita lalui, antara benda yang kita kena perhatikan ayah ibu semua, soal pembaziran. Ini serius. Saya harap kita tak melalui benda tu. Memang kita kena aware kan isu pembaziran ni. Saya bila tengok banyak tempat buat kutipan dana berbuka kan, sangat bagus. Sebab kita tahu ganjaran dia. Jamu orang buka puasa ni dapat pahala seperti mereka yang berpuasa tu kan, tanpa mengurangi sedikit pun. Sangat insya-Allah. Tapi pengurusan itu kena bijaksana. Kena betul-betul uruskan dengan jumlah kehadiran dan barang makan yang sesuai, supaya tidak kita terjerumus kepada satu keadaan yang wal'iyazubillah Allah benci. Kerana pembaziran ini dikategorikan satu situasi yang ada dia punya apa, kategori dia. Apa dia? Allah sebut innal mubazirina kanu ikhwanasyaitin. Kategori orang membazir ni sedara mara syaitan, wal'iyazubillah. Jadi syaitan ni dah dibelenggu Ramadan. Jadi yang lain pula je syaitan. Kan? Syaitan betul kena belenggu. Orang pula ambil jawatan syaitan. Nabi membazir. Ini penting untuk sama ada di sudut organisasi, masjid ke surau, ataupun kita di rumah. Memang kena aware benda tu. Jadi peringatan lah. Kan? Ditambah lagi dengan situasi Palestin ni, lagilah kita kena berfikir panjang dalam banyak urusan kita. Dalam kita bergembira pun, dan soal nanti kan Aidilfitri pun kita kena fikir. Bukan untuk menghalang kita bergembira, tidak. Tapi minda kita itu terfikir, tersasar kepada kawan-kawan kita di sana. Baik, hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi bila Ramadan ini tiba, yang saya bacakan ayat tadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ. Ayat ini, hadirat ayah ibu semua, dalam konteks ayat ini, pada asasnya, iaitu Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad untuk menjadikan bila Allah bagi rahmat, bagi nikmat ni, falyafrahu, bergembiralah. Itu yang saya sebut tadi, kalau di Timur Tengah tadi, bukan di Palestin lah. Kalau saya dulu belajar di Mesir, memang mereka menunggu kedatangan Ramadan ni seperti satu perayaan. Yang ini saya tak jumpa lah di tempat kita. Memang mereka sambut seolah-olah macam perayaan, tuan-tuan. Jadi kalau di rumah-rumah mereka tu dipasang tanglung, lampu lip-lap tu kan, kan tanglung Cina tu. Tanglung dia cantik bentuk macam masjid macam itulah, adalah bentuk dia kan. Itu pada awal Ramadan, tidak pada Syawal. Berbeza dengan kita, kita sambut macam tu ketika lagi 3 hari nak raya. Kan? Tidak juga salah. Cuma jiwa kita meraihkan kedatangan Ramadan tu tidak segembira itu. Walaupun ialah dengan Ramadan tu kita tarawih, kita puasa dan kita buat macam-macam amalan tu, alhamdulillah. Cuma dia tidak ada satu suasana yang menggambarkan Ramadan ni satu kegembiraan. Apatah lagi wal'iyazubillah, kalau di kalangan orang yang fasik itu memang tak gembira langsung lah dengan Ramadan. Stres, tak boleh makan semua kan, na'udzubillah.
Tapi maknanya kita yang mudah-mudahan Allah bagi satu percikan iman ini, kan, kena ada satu sudut penzahiran kegembiraan itu. Ha? Sebab itu ayah ibu semua, dalam di antara artikel pandangan yang saya sebut di kalangan cendekiawan Islam, sehingga diberi cadangan Ramadan ni bagi hadiah dekat jiran tetangga. Kan, sebut bagi hadiah ni apa-apa, bagi bunga, bagi sesuatu hadiah. Macam kita pergi kundi kahwin, kena bagi hadiah kan, kan, tak kisahlah apa pun. Jadi Ramadan ni hadiah makan, kan. Jadi sebenarnya tu kata dia tak salah, cuma Ramadan ni dan kita dibudayakan, dikulturkan kita ini dengan bulan banyak makan. Tuan-tuan, kan, data-data yang menunjukkan betapa bulan Ramadan ini supply untuk atau demand kepada barang basah makan ni berlipat kali ganda daripada selain Ramadan. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana dia punya calculation dia tu? Waktu makan lebih minimum. Betul tak Ramadan? Berapa minit je kita makan? Malam je lah. Malam pun bukanlah sepanjang daripada pukul 7 tu sampai ke subuh makan. Tak ada pun. Tapi demand pengeluaran bahan mentah ni, maksud kata dari segi bahan masak ni, lipat ganda daripada bulan selain Ramadan. Macam mana logik dia tuan? Cuba bagi jawapan kat saya. Ha? Macam mana logik dia tu? Boleh tuan-tuan boleh describe tak benda tu? Saya pun heran. Kan? Kalau sama tu okey lagi lah. Kan? Macam bulan Ramadan, selain Ramadan boleh dah terima, tak apalah. Ini berlebih. So ada something wrong somewhere tuan-tuan. Memang tak kena benda tu. Benda ni macam mana kita nak kawal, nak perbaiki? Kerana akhirnya tersasarlah secara, kalau dah data ada macam tu, impactnya itu memang tersasar. So kita dapat bayangkan bahawa Ramadan ni jadi pula pesta makan lah. Kan? So bila kita dengan tempoh makan yang makin kurang tu menyebabkan kuantiti pemakanan itu lebih berlipat kali ganda. Nauzubillah. Ini bukan fake kan? Memang fakta. Kan? Sebab tu bila musim Ramadan dan tapi itulah kan, tak, kadang nak cakap benda ni mungkin dah terbudaya ke bagaimana kan? Saya pun kadang pelik juga kan, kalau orang Ismailan ni dia mantai kan? Ramadan ni dia mantai kan? Ada Malay lembu dan sebagainya. Bila nak, kadang-kadang pada satu sudut tu kita nampak macam kerakyat, tapi hakikatnya dia adalah memperbanyakkan bahan mentah yang memang kita nak makan banyak kan? So saya kata pada satu sudut tu persiapan nak masak tu tak salah lah. Tapi hakikat dia memang akan jadi satu bulan yang nak makan. Kan? Dan memang kita pergi ke, kalau pergi bazar ke apa, Ramadan itulah juadah-juadah yang tak pernah muncul sepanjang tahun tu dilambatkan pada bulan Ramadan. Kan? Jadi ini benda yang satu sudut tu kita tak adalah kata salah ke apa. Tapi outcome dia tu memang negatif lah. Memang negatif. Sebab kita jadi banyak makan. Kan? Dan larilah daripada falsafah asal Ramadan itu. Yang kita perlu latih di segi nak menghadkan diri dengan nafsu makan dan sebagainya tadi. Kan? Ini yang kita kena renung-renungkan. Tapi tidak kita maksudkan nak membantut atau membataskan peluang orang nak berniaga. Bukan. Tapi nak balik kepada dasar hakikat Ramadan itu. And sebab itu bila kita bercerita tentang bila nikmat Allah tentang Ramadan ini, kita bergembira, kita memang mempraktikkan mengikut hakikat Ramadan. And jadi bila kita nak betul-betul merealisasikan nilai Ramadan itu dengan bulan ibadahnya, tak ada pilihan kepada kita untuk kita mengurangkan
makan, mengurangkan kegembiraan, bukan menghilangkan, mengurangkan. Sebab itu Ramadan ini bulan tarbiyah, yang mana kita dianjur atau diajar, dididik oleh agama untuk mengawal diri kita daripada benda yang halal, yang mana sebahagiannya itu dikurangkan dan sebagainya itu terus diharamkan. Apa dia contoh benda yang halal tapi diharamkan Ramadan? Antaranya makan di siang hari lah. Kan? Halal je kita makan tapi Ramadan diharamkan. Kalau suami isteri itu diharamkan melakukan hubungan suami isteri di siang hari. Asalnya haram, halal tapi diharamkan. Karena bulan Ramadan bulan pendidikan, bulan training, bulan latihan. Kan? Dan sebagainya tadi dikurangkan kalau soal makan ataupun soal nikmat-nikmat lain. Kan? Kita bulan lain kita tengok TV, kita tengok itu, tengok ini. Tapi Ramadan tu nak direduskan, nak dikurangkan. Nah, kalau dihilangkan terus tu bonus lah. Tapi itu berbeza dia punya suasana Ramadan itu dengan bulan lain. Itu tak dapat kita nafikan. Dan itulah tanda kita benar-benar menjadikan Ramadan itu satu kegembiraan. Di samping yang kita sebut tadi, di segi kita merisaskan dengan sambutan yang tertentu. Macam saya sebut, kalau Arab ni tadi, dia gantung lampu-lampu. Dia nak, bukanlah dia nak gembira, nak menari tak, tapi dia nak bagi tahu the welcome Ramadan. Dan mungkin kalau kita tak buat pun, taklah menunjukkan kita tak gembira. Tak juga. Mungkin itu budaya mereka. Tapi yang paling jelasnya, kita menikmati atau meraihkan Ramadan itu memanglah dengan pesta ibadah. Dan ini yang perlu kita sedar. Dan kita jadikan Ramadan ini bulan yang benar-benar berbeda dengan bulan-bulan lain. Berbeza bukan dalam semata-mata sudut puasanya itu, buka puasa, tapi seluruh sudut. Percakapan kita itu, pandangan kita itu, pendengaran kita itu, semuanya itu sudah berbeza langsung dengan bulan-bulan lain. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab itu dalam doa yang dianjurkan dalam riwayat Tirmizi disebut apa dia? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamata wal islam wat tawfiqi lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbuka Allah. Jadi Nabi ini dia mengajar kita dengan doa supaya Allah mengurniakan kita di dalam bulan Ramadan ni al amni wal iman, satu perasaan yang tenang, yang damai, yang aman, dan penambahan iman yang kukuh dalam Ramadan. Dan bulan lain kita minta juga, kan? Minta iman ni, tapi Ramadan ni dia memang dia panggil berganda permintaan itu. Yang sebahagian agamawan kata kita nak jadikan Ramadan ni benar-benar bernilai, benar-benar kita jaga, kita kena benar-benar rasa Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Itu memang checkmate lah. Hatta berbaki dalam 3-4 hari menuju Ramadan ni pun tidak ada satu jaminan pun kepastian untuk kita masuk ke dalam Ramadan. Tak ada. Tuan-tuan, kita doa Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami pada Ramadan, ya Allah. Itu menggambarkan betapa seriusnya kita, betapa bersungguhnya kita, betapa damba teringin sangat-sangat kita nak bertemu dengan Ramadan. Jadi kalau orang yang macam tak apalah, Ramadan sampai ya, tak ada rasa keterujaan. Tapi kalau orang yang excited, yang betul-betul rasa kalau tak dapat Ramadan ni satu malang lah, macam tu kan. Cuma bila orang tak dapat Ramadan, dia tak kata ke orang tu, tapi untuk diri dia,
Sebab tu dia betul-betul mengharap Allah sampaikan diri dia menuju Ramadan. Jadi kita semua kena zahirkan betapa keterujaan kita untuk sampai pada Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi sebab itu kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala sebut kan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kepada kita al-yusr, kemudahan. Tidak Allah inginkan kepayahan. Sebab itu dalam konteks ibadah, kita tak boleh buat kadar yang susah, kita buat kadar yang mudah. Asalkan kita tak tinggalkan. Contoh tarawih. Jangan tinggal. Tak boleh buat berjemaah di masjid surau. Uzur, buat di rumah. Kan? Yang tuntutan asalnya di masjid lah berjemaah. Satu-satunya solat sunat yang dituntut berjemaah, solat tarawih. Itu dipanggil qiyam Ramadan. Tapi tak mampu, kan? Sakit dan sebagainya, buat di rumah. Kan? Demikian juga tak mampu buat 20. Kan? Buat berapa? 8, 10, tak kisahlah. Tak mampu juga buat 2. Kan? Tak perlulah. Kan? Oh, kalau 2 tak jadi tarawih. Tak perlu kita keluarkan kenyataan begitu. Dah itu yang mampunya. Kan? Jadi tidak ada perbahasan yang kritikal berkaitan dengan rakaat tarawih. Sebab secara umumnya kalau di Malaysia ni 8 atau 20 lah, kan, kebanyakannya. Kan? Tapi maknanya buat. Kerana Allah Ta'ala meraihkan Ramadan ini, maknanya memberikan peluang kepada kita ni. Sebab itu walaupun tak mampu buat banyak, buat sikit. Kan? Dan disebut tadi, bila kita minta pada Ramadan ni, Allah bagi kita ketenangan, bagi kesejahteraan, bagi kesehatan. Sebab tu antara nikmat beribadah ni, minta pada Allah sehat. Sebab tu kita tahu, Allahumma inna atau Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, berikan aku al-afwa. Al-afwa ni kemaafan, keampunan. Al-afiyah, kesihatan. Kan? Kalau masuk Ramadan dan tak sehat, tak seronok juga. Dia minta sehat. Kan? Jadi sebab nak beribadah. Kan? Sekurang-kurangnya sehat akal kita. Badan tak sehat, tapi akal sehat, kita beribadah kadar yang sempurna. Jadi kalau akal tak sihat, lagi kritikal, lagi susah. Baik. Kemudian kita minta wat taufiq. Wat taufiq ni maknanya bila kita beribadah tu betul ibadah kita. Dialurkan, maknanya dibawa ibadah kita ma tuhibbu wa tarda. Apa yang betul-betul Allah suka dan Allah redha. Ini pun penting juga. Kan? Tak naklah kita ni na'udzubillah, bila buat ibadah nampak macam okey, tapi di sisi Allah tong kosong, tin kosong. Itu pun takut juga. Ni yang duk viral dekat TikTok ni apa? Agama Mahdi apa benda kan? Saya pun tak sempat tengok. Tengok apa? Satu video Menteri Agama orang tanya saya. Pula dah agama Mahdi datang mana? Ni habis rosak ni. Maksud bila beragama ini, maknanya kata beribadah ini, muslim-muslimat, memang kena pastikan ibadah kita itu mengikut anjuran agama. Kadang-kadang kita ni ada ibadah tapi na'uzubillah, tak ikut panduan asas agama. Sebab tu ada ayat Allah sebab apa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah kata apa? Orang-orang yang apabila yang mereka ini hidup kat dunia ni buat benda yang baik. Di sisi mereka yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sangka yang mereka buat tu terbaik. Tapi di sisi Allah tak ada. Dhalla sa'yuhum. Allah sesatkan usaha mereka. Ngeri tu kan. Dan benda tu berlaku depan mata.
yang di Indonesia tu, kawan-kawan satu ajaran ni kan, oh itu lagi gila kan? Suka sama isteri boleh apa, isteri lain, pasangan lain boleh berhubung. La ilaha illallah, na'udzubillah min dhalik. Ini benda-benda yang dulu berlaku tapi orang tak nampak. Hari ni terang-terang orang appeal, orang tunjuk kan? Cuma alhamdulillah masih lagi kan, mana kata pihak yang membanteras, wal iyadhu billah akan datang, kita tak tahu kan, 10 15 20 30 tahun akan datang dan benda itu jadi tak apa pula kan, kebebasan dalam beragama apunah kan. Ini kita takut, kita bimbang kan? Sebab itu bila kita meraihkan Ramadan ini, dia balik kepada soal pembersihan. Kita nak restart balik semua rekod hidup kita ni yang mungkin 30, 40, 50, 60 tahun kita hidup ni. Ramadan ni untuk reset balik. Untuk kembali set balik. Nak pastikan Ramadan ini dosa clean. Bukan kita jadi maksum pun tak juga kan. Yang bercakap ni paling banyak dosa pun kan, tapi maknanya azam kita ke arah itu untuk menjadikan Ramadan ni bulan pembersihan rohani kita kan. Sebab kotor ni tuan, kotor, memang kotor kita ni. Kalau Allahu Akbar, kalaulah Allah zahirkan dosa kita tuan-tuan kan, saya lah tuan-tuan tak boleh dengar saya ceramah begini kan. Saya ingat kisah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Lama dia cerita ni. Saya ingat bila dia kata apa, kalaulah kamu melihat dosa pada aku ni. Imam Ahmad bukan imam solat. Imam Ahmad ni imam besar dalam Islam kan, imam mujtahid. Dia kata kat anak murid dia, yang kamu ni sanjung aku, hormat aku, tapi kalau kamu melihat dosa pada diri aku, kamu akan ambil debu-debuan atau pasir akan letak atas kepala aku. Imam Ahmad dengan penuh tawaduk tuan-tuan. Kan? Kita ni, tuan-tuan tengok dosa saya bukan tangkap pasir, kan, kambuh dalam tanah tu kan. Tapi itulah kita. Jadi Ramadan inilah musimnya, fasanya, waktunya, azamnya untuk kita mudah-mudahan diberi kekuatan untuk melebur segala dosa-dosa silam kita. Dan dosa ni kita pun tahulah dua. Dosa dengan Allah, dosa sesama makhluk. Ni penting juga tuan-tuan untuk ingatan saya dan kita semua. Untuk kadang-kadang kita dengan Allah ni kita cakna serius, tapi dengan makhluk ni macam tak berapa kisah. Jangan tuan-tuan. Dosa semua makhluk ni pun kita kena aware juga. Sebab tu untuk kita sendiri, saya nasihatkan diri saya dan kita semua. Kalaulah kita takut ada dosa-dosa kita yang kita tak sedar sesama makhluk, terutama kita yang tuan-tuan yang ahlul ibadah, orang yang datang masjid, surau apa semua ni, jadilah orang yang pemaaf. Kita tak tahu, saya punya dosa dengan tuan-tuan saya tak tahu kan. Tapi bila kita tak tahu ni, kita takut mengguris hati orang apa semua ni, kita terlebih dahulu jadi hamba yang pemaaf. Apa hikmah dia tuan-tuan? Apa hikmah dia? Bukan dengan kita jadi pemaaf tu dosa kita dengan orang lain lebur, tak. Belum tentu lagi, tak ada kena, kita kena declare. Cuma sebab kita tak tahu. Bila tak tahu tu, dengan sikap pemaaf kita yang Allah sebut dalam Al-Quran, wal'afina 'anil nas, yang sentiasa memberi kemaafan kepada manusia itu, kata Allah, itu mudah-mudahan menjadi asbab orang lain juga menjadi pemaaf kepada kita. Itu dia. Dia poin dia apa? Mudah-mudahan. Tapi kalau kita jadi satu orang yang memang aku tak peduli, mataklah, sudahlah, aku takkan maafkan dia. Jangan tuan-tuan harap macam tu
Kerana apa? Dalam keadaan lain sedang sebenarnya ada orang yang menyimpan kemarahan ataupun ketidakmaafan kepada kita. Yang tu kita takut. Kita duk ingat orang punya salah pada kita, sedang kita tak sedar dosa kita dengan orang tidak terlunas, lebih besar daripada itu. Sebab itu, jadilah orang yang pemaaf. Dan memang betul, kalau nak cerita soal pemaaf ni, memang perlu ada jiwa yang besar. Yang kadang-kadang benda tu, mungkin masing-masing ada sejarah perjalanan hidup yang mungkin berat. Tapi itulah ganjarannya. Yang kita ni kadang-kadang duk ingat orang buat macam-macam kat kita, tanpa kita sedar yang kita ni rupanya banyak buat tak betul kat orang. Jangan tuan-tuan. Dan kita tak tahu sekeliling kita ni. Jadi bila Allah Ta'ala sebut yang Allah antara golongan yang alladhi, apa, yang Allah beri jaminan syurga itu, kan, iaitulah antara golongan yang Allah sebut wal'afina 'anil nas, iaitu orang yang sangat-sangat pemaaf kepada hamba yang lain, manusia yang lain. Jadi hikmahnya itu, bila kita ini saling melebur rasa dendam, sengketa, benci, apatah lagi hasad dan sebagainya itu, itu hikmahnya itu akan menjadikan ekosistem kehidupan kita itu kembali harmoni, kembali subur mekar dengan mahabbah, dengan kasih sayang, dengan kedamaian dan sebagainya. Sebab tidak ada ertinya hidup kita ni kalau istilah kita ni orang kata dendam sampai ke sumat, dendam ke sumat, atau sampai mati bawa dendam. Walaupun dalam konteks, tapi kalau contoh macam Israel ni, ni bukan dendam tuan-tuan, ini wajib perang. Kan, itu tak ada. Kan, ini dalam konteks yang ialah dengan kadarnya lah. Tapi kalau memang sampai suatu benda yang menuntut kita untuk berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar nanti, itu masing-masing punya situasi. Kan, sebab ada ketetapan dalam syarak juga, kan, benda tu, kan, bukanlah semua keadaan. Tapi macam dalam sepanjang sejarah pun, kan, berlaku, kan, satu kesalahan yang berat terkena pada si fulan, akhirnya dimaafkan. Ada juga yang tadi bergantung pada kekuatan iman masing-masing. Hadirin-hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ramadan ni memang bulan yang memang kita perlu ada satu suasana lain yang tidak sama dengan bulan-bulan lain, kan, yang tak boleh disamakan, tak boleh diletakkan nilainya itu sama dengan hari. Sebab tu bila Ramadan, tentunya di segi ibadah kita tu, solat kita, kita ada puasa, sedekah kita tentu tak sama dengan bulan lain. Kalau pagi tadi tuan-tuan bagi RM2, Ramadan tak boleh RM2, kena banyak sikit, kan. Quran mungkin bulan lain kita baca, kan, seminggu sebari setengah muka atau satu muka. Ramadan kita baca hari-hari, kan, sebaiknya satu juzuk, kan, atau lebih, alhamdulillah, mudah-mudahan. Tapi tak boleh sama dengan bulan lain. So buat tu bulan Ramadan ni culture, suasananya itu berbeza, kan. Dan tentulah Ramadan ini, hadis yang masyhur yang Nabi SAW sebut, man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi bila diletakkan nilai ibadah puasa dan qiyam Ramadan itu dengan penuh pengharapan, penuh penghayatan. Jadi ibadah ni, sebelum saya tutup ni, kan, yang ditekankan itu betul banyaknya. Tapi sebelum nak mendapat banyaknya itu, kuantitinya itu, yang terlebih utama ditekankan adalah apa? Kualiti. Atau orang Indonesia sebut kualitasnya. Kualiti itu yang lebih diutamakan. Tapi tidak menolak tentang kuantiti. Tapi sebelum nak mencapai kuantiti, kualiti menjadi keutamaan. Ini yang perlu kita sedar. Jadi bila kalau kita tarawih,
kan, ni sambil contoh tarawih lah. And kalau banyak tarawih, contohnya buat 20, tapi dengan keadaan yang contoh gopo, gelojo, laju dan sebagainya, itu lebih baik dianjurkan buat 8 dalam keadaan yang lebih tenang. Contoh, saya tak tahu di sini, ini secara umumnya. Tapi kalau 20 dengan tenang, dengan taklah kita mengejar masa, itu sangat dianjurkan buat 20. Contohnya kalau tuan-tuan buat tarawih di Masjidil Haram lah, itu 20 yang sangat tenang. Saya tarawih kalau di Malaysia ni, saya punya favorite Masjid Wilayah. Jadi tarawih tahun ni saya memang tak banyak sangat ambil jemputan. Berapa je, memang saya nak kurangkan. Sebab bukanlah nak apa, memang jadi imam ni kalau pergi jemputan ni, kan kita kena ikut rule surau tu, masjid tu. Surat sini 8, sini tazkirah. Yalah, nak kata apa, ikutlah kan. Tapi saya peribadi, saya suka untuk di saya tu, saya yang lebih enjoy lah untuk kita, untuk kita rasa lebih feel. So Masjid Wilayah tu memang imamnya tu Syekh Abdul Rahman Dasuki, kan. Jadi memang 20 lah, satu malam satu juzuk kan, yang saya suka di sana lah. Tapi tak kisahlah mana-mana tuan. Cuma kan, yang saya nak sebut tadi tu soal kualiti. Jadi penting, Ramadan itu bulan kualiti. Puasa, semua kita berpuasa. Kan, mana kata malaikat orang yang memang tak boleh berpuasa lah, orang sakit atau wanita yang memang tak boleh puasa. Tapi secara umumnya semua orang Islam berpuasa. Tapi soalannya, apakah nilai puasa kita sama di sisi Allah? Sama tuan-tuan? Tak sama. Itu persoalan dia. Jadi yang tahu jawapan tu kita lah. Kita dan Allah Ta'ala, yang lebih tahu tu Allah Ta'ala. Tapi kitalah yang boleh menilai kadar ibadah kita, maknanya kan, kualiti ibadah kita. Bila start daripada pagi sampai ke petang apa semua ni, apa rutin kita? Kalau yang bekerja, di mana kita tempat kerja? Bagaimana percakapan kita? Sebab itu kita diajar dalam sunnah, bila orang bercakap ke orang, yalah, orang kutuk ke, orang maki ke, orang sindir ke, inni sa'im. Nabi kata, Nabi ajar apa? Aku berpuasa. Nampak tak? Cara jawapan yang apa keadaan pun, bagi tahu aku berpuasa. Nak gambarkan dia terus blok. Kita tak boleh nak contribute untuk sama-sama terlibat dalam keadaan yang tadi tu, yang negatif tu, tak boleh. Walaupun kat situ mungkin hak kita dan sebagainya, kerana dia akan merosakkan nilai puasa kita. Jadi itu yang kita nak betulkan, si kualiti ibadah. Semualah puasa kita, apa nama dia, sedekah kita, apa nama, solat kita, bacaan Quran kita. Itu sebab itu saya antara orang yang tidaklah begitu nak encourage tuan-tuan untuk banyak kejar sangat baca Quran Ramadan ni. Bukan soal saya tak galakkan baca Quran, tapi kalau banyaknya itu dengan banyak salah, baik baca ala kadar, maksudnya bacalah dengan tenang tapi betul. Kalau dah banyak dengan tajwid huharanya, itu na'udzubillah lebih mengundang marah Allah Ta'ala pula nanti. Jadi baca dengan tenang, tempoh sama je. Kalau tuan-tuan allocate sehari sejam, bacalah berapa yang banyak dengan sejam tu. Tak perlulah kalau sejam tu nak kejar sampai sejuzuk setengah, tapi dalam keadaan yang memang main belasah je. Itu yang saya kata tadi tu. Dia ialah macam tuan-tuan nak datang solat kan, kadang-kadang tarawih tu contohlah, kita nak datang ni solat jemaah kan, tapi punyalah kita tak kisah, tak pedulinya itu, parking kereta blok kereta orang, boleh tuan-tuan? Tak boleh kan, unless kita tak perasan, tu cerita lain lah. Tapi kalau sekadar nak mengejar ibadah yang sunnah itu, dalam keadaan kita menyusahkan orang, yang mana orang kejap lagi entah ada emergency ke apa benda, Allah Alam, yang tak sepatutnya kita buat, akhirnya yang sunat itu langsung terapa-apa, mengundang pula marah Allah Ta'ala. Itu benda-benda macam tu, technical macam tu, kena cakna tuan-tuan. Sebab tu ibadah ni memang halus kita kena perhati. Dia jangan fikir kita dengan Allah Ta'ala, dengan sesama makhluk ni memang kena ambil kira. Jadi itu beberapa benda yang saya nak kongsi perihal Ramadan ni, dan saya
pesan tadi macam saya beritahu untuk di saya sendiri khususnya, dan kita semualah menjelang Ramadan ini untuk kita benar-benar meraikan kedatangan Ramadan dengan penuh kegembiraan dan kesedihan juga, mengenangkan teman-teman rakan-rakan kita di Palestin tadi, and yang kita doa tanpa henti Allah bagi keamanan, kekuatan dan kehancuran untuk musuh-musuh Islam, yang mana masih sampai saat ini hari demi hari penderitaan kepada mereka. Jadi mudah Allah ampunkan kita di atas kelemahan yang kita tak mampu buat apa. Doa dan ialah kalau siapa yang bagi bantuan sedekah dan sebagainya itu mudah-mudahan dijadikan asbab untuk setidak-tidaknya adalah jawapan kita sedikit untuk kita jawab daripada Allah Ta'ala nanti mudah-mudahan. Jadi sekali itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, jumpa lagi insyaAllah. Sekali itu aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.